second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jepasi TV. Nah, pada video kali ini sesuai judul dan thumbnail, nah di sini saya akan menghapus banyak video dari channel ini, teman-teman. Karena agar channel ini bisa dimonetisasi dan juga untuk kesehatan dari channel ini agar tidak dibanet oleh YouTube, teman-teman. Karena sudah ada contohnya, satu channel yang subscribernya itu sudah 13 jutaan itu dibanet oleh YouTube, yaitu calon sarjana ya, dibanet oleh YouTube karena mengambil konten dari luar negeri, teman-teman. Untuk itulah di sini saya, karena banyak video yang re-upload di channel ini, makanya saya akan menghapus video-video tersebut, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, tayangan dari video-video di channel ini itu sudah sejumlah 13.017.716. Kemudian untuk subscribernya itu sudah 84.800, teman-teman. Udah banyak ya. Ini sangat memuaskan karena di sini saya baru memulai channel ini itu sekitar 4 bulanan dan ini sudah mendapatkan 84.800 subscriber, teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat video-video dari channel ini. Nah, jumlah video dari channel ini itu sudah ada 79 video, teman-teman. Sebenarnya video-video di channel ini ada ratusan lebih ya, tapi saya sudah hapus karena waktu 2 minggu lalu ya, sebagai informasi ke kalian ya, bahwa channel ini itu udah ditolak untuk monetisasi, teman-teman. Karena alasannya itu karena konten berulang, karena memang saya sudah sadari sebelumnya bahwa channel ini akan ditolak. Karena di sini banyak sekali video-video yang reuploader ya, reuploader dari TikTok maupun saya ambil dari Instagram maupun Facebook. Jadi untuk itulah di sini saya akan menghapus video-video tersebut, teman-teman. Agar nantinya channel ini bisa dimonetisasi dan untuk kesehatan channel ini tentunya, teman-teman. Nah, di sini ada 79 video ya dan saya akan menghapus sebanyak 64 video dan menyisakan 15 video ya, hasil karya saya sendiri. Oke, langsung saja kita akan eksekusi. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan hapus videonya ya. Oke, ini tidak dihapus karena ini adalah video-video hasil karya saya sendiri. Oke, nah ini dia akan kita hapus, teman-teman. Mulai dari sini kita akan hapus. Nah, ini ada view-nya itu sudah mencapai 549.000. Udah banyak sekali ya view-nya, tapi sayang video ini akan kita hapus. Oke, langsung saja kita hapus ya. Oke, hapus. Aduh, kok nggak bisa dihapus ya. Oke, sepertinya tidak bisa dihapus lewat sini, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan hapus melalui aplikasi YouTube saja ya, supaya cepat. Di sini kayaknya tidak bisa. Oke, teman-teman, karena di Creator Studio tadi tidak bisa menghapus, kita coba hapus lewat sini saja ya, lewat aplikasi YouTube. Nah, ini dia adalah video yang tadi yang mau saya hapus tapi tidak bisa. Oke, kita hapus saja. Siapa tahu bisa lewat sini, hapus. Ah, itu terhapus, teman-teman. Kita hapus saja ya lewat sini. Ini juga view-nya udah 44.300, hapus. Oke. Saya tidak tahu ya apakah akibat dari saya menghapus video ini, apakah jam tayang akan hilang. Mungkin saja saya akan kehilangan juga subscriber ya, atau mungkin subscriber saya juga tidak akan bertambah lagi, karena memang saya sadari subscriber dari channel ini ya berasal dari video-video TikTok ini, teman-teman. Tapi kita harus bagaimana lagi, ini harus dihapus. Oke, hapus. Ini hapus nih. Hapus. Duh, sayang sekali. Ini udah 54.000. Terpaksa harus dihapus. Ini hapus lagi. Aduh, ini
lagi harus dihapus lagi. Ini lagi hapus. Hapus. Ini sudah 123.000 hapus. Nah, ini teman-teman, view-nya itu udah 1,2 juta ya. Sayang sekali ya, saya harus menghapus video ini. Ini sudah 1,2 juta. Ini TikTok hiburan artis Indonesia ya. Tapi harus dihapus. Hapus. Tidak. Padahal saya mengupload video-video ini ya pakai kuota. Sekarang video-video harus saya hapus nih. Video seksi nih. Hapus. Aduh, ini juga harus dihapus. Rugi kuota saya, teman-teman. Nah, ini juga tidak akan saya hapus karena ini saya buat sendiri. Nah, ini harus dihapus juga. Ini hapus 44.000 view. Ini 204.000 hapus. Dan inilah video yang view-nya itu udah jutaan, teman-teman. Ini 1,1 juta. Sayang sekali nih harus dihapus nih. Maafkan saya subscriber. Maaf, saya terpaksa harus menghapus video-video ini. Ini juga 122.000 harus dihapus. Ini hapus. Entah sudah hampir jutaan kuota ya yang saya pakai ini untuk mengupload video-video ini. Namun bagaimana lagi, harus dihapus. Nah, ini dia adalah video yang paling banyak ditonton di channel ini. Sudah 1,7 juta. Harus dihapus juga. Hapus. Entah sudah berapa subscriber yang dihasilkan oleh video tersebut. Tapi sekarang sudah dihapus. Ini juga harus dihapus. Mau jutaan, mau berapapun. Tapi itu bukan hasil karya kita. Itu tidak akan dihargai oleh YouTube, teman-teman. Untuk itu harus kita hapus saja. Hapus. Hapus lagi. Ini lagi salah satu video yang udah jutaan view-nya. Terpaksa harus dihapus. Ini lagi harus dihapus. Oh, ini tinggal satu yang akan kita hapus. Ini hapus. Wow, ini sekarang tinggal tersisa adalah video-video hasil karya saya. Ini ada 15 jumlahnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan cek di Creator Studio lagi apakah videonya sudah benar-benar terhapus atau belum. Nah, di sini juga sudah terhapus videonya, teman-teman. Nih, dari video tadi yang ada 79 video, sekarang tinggal tersisa 15 video saja, teman-teman. Ini tinggal 15 video ini yang ada di channel ini. Dan ini adalah memang video hasil karya saya sendiri. Ini. Nah, sekarang kita akan periksa di dashboard apakah jam tayangnya udah berkurang. Nah, di sini untuk sementara belum ada perubahan ya di tayangan sini. Ini masih 13 juta. Dan untuk subscriber juga tidak ada yang berkurang, di sini masih 84.800. Oke, sekarang kita akan cek di YouTube Studio apakah ada perubahan juga. Sekarang kita akan cek ya di YouTube Studio. Oke, di sini langsung saja kita akan cek di bagian monetisasi. Oke, monetisasi. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa channel saya itu sudah ditolak untuk monetisasi, teman-teman, karena konten yang digunakan ulang ini, sehingga channel saya tidak bisa diterima untuk menjadi partner YouTube atau dimonetisasi. Nah, di sini teman-teman, seperti kalian lihat di sini belum ada perubahan juga. Di sini subscribernya masih 84.800. Kemudian untuk jamnya itu atau waktu tonton itu sudah 522.386 jam. Wow, ini sudah melampaui batas untuk
syarat dimonetisasi. Nah, ini mungkin perubahannya itu setelah 2 hari mungkin ya, akan ada perubahan setelah 2 hari setelah saya menghapus video-video tadi. Nah, di sini saya bisa mengajukan kembali untuk monetisasi itu pada tanggal 19 nanti ya, Februari 2020 saya akan mengajukan kembali. Siapa tahu bisa diterima, doakan saya ya. Semoga saya diterima untuk menjadi partner YouTube. Nah, ini teman-teman, di channel ini saya sudah merombak hampir seluruhnya ya. Mulai dari menghapus video, mengganti nama channel. Awalnya channel ini bernama Mermut TV, kemudian saya ganti dengan Jepasi TV. Foto profilnya juga saya ganti. Nah, ini semua saya lakukan agar YouTube itu bisa melihat bahwa kita itu benar-benar ingin memperbaiki channel kita ini, teman-teman. Setelah kita ditolak untuk dimonetisasi. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.